Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah assalatu wassalam ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yawmi liqa'illah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa' wa likulli illatin shifa' wa daf'an likulli mihnatin wa bala wa nasran ala jami'il a'da' bimahmi fadlik wa karamik wa ihsanik ya akramal akramin ya arhamar rahimin amma ba'du. Ya, kita hormati bersama segenap para habaib, para anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih khusus kepada guru kita Sayyidil Habibil Ustaz Saleh bin Umar bin Jindan, dan kepada guru kita Sayyidil Habibil Ustaz Ali Zainal Abidin bin Faisal bin Ali Al-Hamid, dan kepada guru kita Sayyidil Habibil Ustaz Ahmad Ridha bin Faisal bin Ali Al-Hamid, dan kepada semua guru-guru kita yang hadir di tempat ini, semua habaib yang hadir di tempat ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat Allah kepada antum semua, kita doakan semoga beliau-beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati segenap para asatid, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak daripada rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala permudah langkah kaki kita untuk bisa berkumpul ada di dalam perkumpulan yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga duduknya kita di tempat ini menjadikan kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga duduknya kita di tempat ini dapat membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita beliaulah baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju kepada zaman yang terang benderang yakni agama Islam. Alhamdulillah, kita wajib banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ada nikmat-nikmat yang sangat agung, nikmat-nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang agung tersebut tentu nikmat iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita yaitu dengan dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan seseorang yang sempurna, seseorang yang sangat mulia, seseorang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah yang dikatakan sahibul burda di dalam burdahnya. Beliau mengatakan fahuwal ladzi tamma ma'nahu wa suratuhu tsumma istafahu habiban bari'un nasami. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seseorang yang sempurna zahir dan batinnya, kemudian Allah pilih beliau menjadi kekasihnya dan Allah hilangkan semua kejelekan dari dirinya. Bahkan siapapun yang memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka akan tampak wibawa yang sangat luar biasa. Dikatakan man ra'ahu badihatan habba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Siapa orang yang pertama kali memandang wajah Rasulullah maka pasti akan tampak wibawa yang sangat luar biasa, dan siapa orang yang mulai mengenal Rasulullah pasti akan jatuh cinta kepadanya. Maka sungguh beruntung siapapun di antara kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perjumpaan dengan Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Hasan bin Thabit, tatkala memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan otomatis beliau membuat syair yang berbunyi, lamma ra'aitu anwarahu sata'at wadattu min khifati kaffai ala basari, wadattu min khifati kaffai ala basari khawfan ala basari min husni suratihi, falastu la anzuruhu illa ala qadarin nurruhu minan nuri fi jismi minal qamari kahilyatin musijan bil anjumi zuhuri. Sayyidina Hasan bin Thabit tatkala memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membuat syair. Beliau mengatakan, lama ra'aitu anwarahu sata'at, tatkala aku memandang cahaya yang terpancar daripada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadatu kafai ala basari, maka niscaya aku letakkan kedua tanganku untuk menutupi mataku, khaufan ala basari min husni suratihi, karena aku tak mampu melihat keelokan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhi falastu la anzuruhu illa ala qadarin, namun aku bukan tidak melihatnya, melainkan aku melihatnya sesuai dengan kemampuanku. Ruhum minan nuri fi jismi minal qamari, ruh yang terbuat dari cahaya dan dibalut dengan tubuh yang bagaikan purnama. Kahilyatin nusijat bin anjumi zuhuri, bahkan beliau bagaikan bintang kejora, bahkan tubuhnya bagaikan bintang kejora. Kita lihat wahai hadirin, bagaimana keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang semasa hidupnya diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memandang wajah yang mulia ini, maka ini adalah orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun di antara kita ada yang belum memandang wajah Rasulullah, tapi keinginannya, cita-citanya adalah ingin memandang wajah Rasulullah, maka cukup itu sebagai kemuliaan untuk kita. Bagaimana kita tidak mulia jika cita-cita kita ingin berjumpa dengan manusia yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka orang-orang yang soleh, tujuan mereka adalah berkumpul dengan Rasulullah, baik di dunia lebih-lebih di surga. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, fi jannatin ma saqani min wasfiha illa li kaunil hibbi fiha khayyama, kata beliau, di dalam surga aku tidak tertarik kepada sifat-sifatnya, aku tidak tertarik kepada pepohonan yang ada di dalam surga, aku tidak tertarik dengan istana yang ada di dalam surga, aku tidak tertarik dengan sungai yang mengalir di bawah surga, aku tidak tertarik dengan bidadari yang ada di dalamnya, aku tertarik kepada surga hanya satu alasanku, karena di dalamnya ada kekasihku, yaitu baginda Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh merugi siapapun di antara kita yang semasa hidupnya ternyata tidak punya keinginan untuk melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu hadirin rahimakumullah, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang sangat agung ini, semoga Allah muliakan kita dengan perjumpaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam mimpi kita maupun dalam keadaan terjaga kita, terlebih ketika kita sakaratul maut, semoga kita disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada manusia yang mulia inilah diturunkan satu mukjizat yang sangat luar biasa, satu mukjizat yang mulia, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah, yaitu berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an ini merupakan satu mukjizat yang sangat mulia, bahkan apapun yang dinisbatkan kepada Al-Qur'an akan menjadi mulia. Kita lihat bagaimana malaikat Jibril alaihi salam tatkala Allah perintahkan malaikat Jibril untuk memberikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, maka beliau menjadi sebaik-baik malaikat. Kita lihat bagaimana ketika Allah berikan Al-Qur'an ke dalam hati Nabi Muhammad, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi sebaik-baik makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ketika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Qur'an di dalam bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan menjadi sebaik-baik bulan di antara bulan yang lainnya. Kita lihat Allah turunkan Al-Qur'an di malam 17 Ramadan, pada malam ini 14 abad yang lalu, maka malam 17 Ramadan menjadi malam yang sangat mulia dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Kita lihat hadirin,
Semua yang bernisbat kepada Al-Quran akan menjadi mulia. Bahkan kertas yang tidak ada harganya, apabila dituliskan kalimatnya Allah, apabila dituliskan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak boleh menyentuhnya kecuali ketika kita dalam keadaan suci. Kardus yang tidak ada artinya, ketika menjadi sampul dari Al-Quran, maka kita tidak boleh menyentuhnya kecuali kita dalam keadaan suci. Maka kita bayangkan bagaimana apabila Al-Quran yang mulia ini bersemayam di dalam diri seseorang di antara kita, tentu otomatis orang itu akan menjadi lebih mulia di antara orang-orang yang lainnya. Maka daripada itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik ibadah yang dilakukan oleh umatku adalah membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, hati kita akan dipenuhi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan membaca Al-Quran, maka hati kita yang asalnya kotor, yang asalnya banyak penyakitnya, maka semua kejelekan itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permisalan orang yang membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran ketika dia berusaha mentadabburi maknanya dan dia faham akan maknanya, maka permisalannya bagaikan wadah yang dimasukkan ke dalam sungai. Wadah itu ibarat hatinya dan sungai itu ibarat daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diangkat, tentu otomatis wadah tersebut akan terpenuhi dengan air yang ada di sungai. Itulah permisalan mereka orang-orang yang mentadabburi makna Al-Quran. Mereka membacanya dan mereka memahami maknanya, maka hatinya akan dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka orang-orang yang membaca Al-Quran meskipun tidak mengerti maknanya, ibarat daripada wadah yang dimasukkan ke dalam sungai, tapi akan tetapi wadah itu bocor. Meskipun wadah itu bocor, ketika diangkat memang tidak dapat menampung air, akan tetapi setidaknya wadah yang asalnya kotor akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah ibarat daripada kita yang membaca Al-Quran meskipun tidak mengerti maknanya, minimal hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, hadirin rahimakumullah, sungguh beruntung siapapun di antara kita yang kita manfaatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Terlebih ini adalah bulan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Salah seorang ulama mengatakan, Rajab sahrul istighfar, wa Sya'ban sahrul shalah ala sayyidil mukhtar, wa Ramadan sahrul tilawatil Quran. Rajab adalah bulan dianjurkan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika datang bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika datang bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan siapa orang yang memuliakan dirinya di dalam bulan suci Ramadan dengan memperbanyak Al-Quran, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, maka niscaya hatinya akan bercahaya, maka niscaya hatinya akan penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran, maka sungguh beruntung siapa orang yang mengikuti perintah Nabi Muhammad. Dan sebaliknya sungguh merugi siapa orang yang semasa hidupnya tidak mengikuti anjuran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad perintahkan kita untuk baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Qur'an akan datang sebagai pembela kita. Maka sungguh beruntung orang yang ketika berjumpa dengan Allah ternyata dibela dengan Al-Qur'an. Dan sungguh merugi siapa orang yang dia ketika menghadap kepada Allah justru Al-Quran tidak menolongnya, justru mengatakan orang ini adalah orang yang mengabaikan saya semasa hidup di dunia. Maka daripada itu, hadirin rahimakumullah, semoga dengan duduknya kita di tempat ini Allah jadikan kita orang-orang yang soleh. Semoga dengan duduknya kita di tempat ini Allah jadikan kita orang-orang yang memiliki kedudukan khusus di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan duduknya kita di tempat ini kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan kita berharap semoga di dalam bulan suci Ramadan ini dan di Ramadan-Ramadan yang akan datang, Allah memberikan kita, Allah memberikan hadiah yang sangat luar biasa dengan Allah memberikan kita malam Lailatul Qadar allati hiya khairun min alf sahar. Dan siapa orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka orang ini adalah orang yang beruntung, karena Imam Subuki beliau mengatakan Lailatul Qadri tukafir dzunubal umri. Dan siapa orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka niscaya semua dosanya seumur hidup akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan kepada kita anak-anak yang salihin salihah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan pada ujungnya kita berharap mudah-mudahan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Wa ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. Wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmid Din Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin Amin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.